dalam acara Talkshow KPI. Di sini kami akan mengangkat tema urgensi organisasi kemahasiswaan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini kita tahu bahwasannya organisasi adalah aspek penting di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Oleh karenanya, kami akan mengundang Dr. Mifrahim selaku Wakil Rektor 3 Universitas Hasyim Asy'ari dalam bidang kemahasiswaan. Dan tak lupa pula, di sini juga kami juga mengundang saudara Guntur Wahyu selaku Presiden Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Selamat pagi Pak. Oke, apa mungkin kabar? Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan keberkahan rahmatin Allah Subhanahu. Amin. Ya, di sini kami akan menanyakan perihal urgensi organisasi kemahasiswaan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Menurut Bapak, pandangan Bapak secara umum organisasi kemahasiswaan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang itu seperti apa? Oke. Sebelum kita berbicara urgensi organisasi kemahasiswaan di Universitas Hasyim Asy'ari, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita bicara organisasi mahasiswa tentunya tidak bisa dilepaskan daripada perkembangan saat ini yang dimana kita masuk pada milenial atau milenium yang ketiga. Dalam hal ini istilahnya muncul teori bonus demografis. Jadi bonus demografis ini tidak dimiliki oleh negara-negara di dunia, hanya Indonesia saja. Jadi bonus demografis ini 30%, 30% itu dibagi menjadi dua. Yang 15% itu umur 15 tahun ke bawah. Yang 15% itu 63 tahun ke atas. Jadi ini yang 30% ini tidak produktif. Yang 70% lah ini yang produktif dimiliki bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia, pemerintah memberikan perhatian terhadap 50% yang didominasi oleh generasi muda mahasiswa, maka Indonesia akan menjadi negara terbesar nomor 3 atau nomor 4 di dunia. Dengan itu maka Wareg 3 dari Universitas Hasyim Asy'ari merespon fenomena ini untuk menggalakkan bagaimana organisasi kemahasiswaan di sini sangat penting sekali. Di samping aspek pendidikan, di mana pendidikan harus juga digalakkan. Dalam ranah sekarang milenial ini pendidikan harus didasari dengan riset juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa harus aktif di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan itu juga harus kreatif, progresif, dan inovatif untuk melahirkan satu modul riset baru. Maka disinilah mahasiswa dituntut untuk kreatif dalam hal ini. Tetapi dalam hal itu, untuk menjadi mahasiswa yang excellent, sebagai brandnya Unhasyi dan Tebu Ireng ini banyak melahirkan tokoh-tokoh baik secara nasional dan juga internasional juga. Maka untuk melahirkan menindaklanjuti estafet para founding father Unhasyi dan Tebu Ireng ini, maka organisasi di Unhasyi ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu, organisasi yang melalui BEM, baik BEM pusat atau BEM fakulti dan prodi ini, kita akan memberikan ruang secara terbuka
Karena di samping belajar di akademik tanpa ada of a leader itu tidak bisa. Oleh sebab itu, ketika mahasiswa Unhas yang sudah keluar dari Unhas tentunya akan dituntut bagaimana menjadi seorang leader yang alumni di Unhas ini. Oleh sebab itu kami mengharapkan para mahasiswa mahasiswa yang berada di Unhas ini harus ikut interaktif, jangan sampai pasif duduk di dalam bangku perkuliahan, tetapi harus interaktif menjadi seorang leader yang harus masuk di dalam tatanan organisasi yang di dalam naungan Warek Tiga. Jadi dalam leader sebagai seorang mahasiswa yang kita siapkan untuk menjadi leader, baik leader masuk di dalam ormas, organisasi masyarakat atau organisasi politik. Harapan kami di dalam berorganisasi ini juga akan menaikkan Unhas baik secara nasional dan internasional. Dalam pendidikan tadi dan dalam riset tadi itu diharapkan dengan kreatif, progresif dan inovatif di dalam riset itu bisa menaikkan Unhas. Di samping itu juga melalui organisasi di bawah naungan Warek Tiga ini nantinya terasa ya, jadi lulusan ini akan menduduki posisi-posisi penting. Kami harapkan lulusan ini juga menjadi masuk di ruangan legislatif baik dari daerah sampai ke pusat, karena ini tanggung jawab terhadap Founding Father Unhas ini yang selalunya akan membela value of divinity and humanity, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan ini bisa efektif dan lebih kuat dan masif apabila mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi Unhas ini aktif di dalam organisasi. Jadi harapan kami nanti ke depan kami akan membuat regulasi bahwasannya mahasiswa Unhas ini harus ikut semua sebagai persyaratan untuk ikut ujian skripsi. Nah, itu sementara itu. Kalau menurut saudara Guntur sendiri, bagaimana pendapat Anda mengenai organisasi kemahasiswaan di kampus sendiri? Kan Anda yang terjun langsung ya ke kampus ya. Jadi bagaimana gitu? Oke, berbicara Universitas Hasyim Asy'ariyah adalah berbicara perguruan tinggi Islam swasta yang menjadi unggulan khususnya di wilayah Jawa Timur. Di Universitas Hasyim Asy'ariyah sendiri kami punya motto The Real University yang berbasis pesantren dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi dari motto itu bisa menjadi sebuah tolak ukur kami di kampus ini mencetak generasi mahasiswa yang memang disiapkan untuk menjadi seorang leadership atau seorang pemimpin di masa yang akan datang. Organisasi mahasiswa Intra di Universitas Hasyim Asy'ariyah terdiri dari 21 himpunan mahasiswa prodi atau HMP. Kemudian ada 5 BEM fakultas, dimulai dari BEM Fakultas Agama Islam, BEM Fakultas Teknik dan BEM Fakultas Teknologi Informasi, BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan disusul oleh BEM Fakultas Ekonomi. Selanjutnya di bidang atasnya, di garis koordinator di atas BEM Fakultas itu ada BEM Universitas atau BEM Pusat, kalau mungkin di kampus luar disebut DEMA. Kemudian di jalur legislatif kita punya Dewan Perwakilan Mahasiswa yang naungan paling tertinggi yang memiliki tugas untuk controlling atau pengawas dari alur kinerja eksekutif. Kemudian di bawah DPM ada pembantu tugas
yang jalur legislatif di wilayah fakultas itu ada Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW di setiap masing-masing fakultas. Jadi ada 5 DPW yang kita miliki. Selain itu, organisasi mahasiswa Intra Universitas Hasyim Asyari atau sering disebut UNHAS memiliki juga unit unit kemahasiswaan atau ekstrakurikuler. Kita ada 9 unit kemahasiswaan atau 9 UKM. Yang pertama, kita memiliki UKM pecinta alam. Di sini namanya Bima Pala. Kemudian kita memiliki UKM teater atau seni dengan nama Bureng. Selanjutnya ada UKM jurnalistik yaitu Forum Unhasi Menulis atau FUM. Disusul adanya UKM IMPS yang bergerak di bidang Banjari, kemudian Hadroh, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, kita juga ada UKM Seni Baca Al-Quran dengan nama MDHQ. Selanjutnya, kita punya UKM Pramuka yang bergerak untuk menampung teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi, teman-teman Fakultas Ilmu Pendidikan yang nantinya dicetak untuk menjadi guru, khususnya di PGSD, mereka telah mumpuni dalam bidang pramuka yang tentunya untuk mendidik generasi pelajar atau peserta didik nantinya. Selanjutnya kita punya UKM Bela Diri. Di UKM Bela Diri ini ada Setia Hati, ada Bakar Nusa, ada NH Perkasa. Selanjutnya kita masih punya UKM Futsal. Ya, biasanya teman-teman cowok ini yang suka UKM Futsal. Nah, di UKM Futsal ini kegiatannya juga rutin, kita sering melakukan event keluar, baik itu mengikuti perlombaan, turnamen, ataupun yang sebentar lagi akan mengadakan event sebagai tuan rumah. Nah, di organisasi mahasiswa ini, teman-teman dilatih untuk bagaimana belajar yang tidak ada pelajaran di dalam kelas. Acap kali di dalam kelas kita hanya belajar materi yang bersifat formal. Namun organisasi menjadi wadah untuk teman-teman mahasiswa belajar sebuah pembelajaran yang ada di luar ruang kelas, baik itu cara menghadapi orang, baik itu bersosialisasi, baik itu mencari relasi, baik itu memimpin, membuat konsep acara, dan lain sebagainya. Nah, dari sini tentunya mahasiswa harus mampu untuk mempunyai bekal pembelajaran di dalam kelas dan bekal pembelajaran di luar ruang kelas. Untuk apa? Karena mahasiswa saat ini bukan lagi dituntut dari segi nilai yang terpampar di ijazah, tetapi zaman atau perkembangan zaman itu lebih butuh skill atau keterampilan yang dimiliki masing-masing individu dalam menopang zaman, dalam mengimbangi zaman, dan tentunya untuk membuat sebuah lapangan kerja yang baru. Karena mahasiswa bukan dibuat atau dibentuk bukan untuk mencari lapangan kerja, tapi harapannya dari seluruh lulusan sarjana mampu membuat lapangan kerja. Hal itu ketika memang sudah selaras seluruhnya, baik itu pedagogiknya di bidang pendidikan ataupun organisasinya, akan muncul kader-kader mahasiswa yang unggulan, baik itu di akademisi ataupun aktivis. Nah, di UNHAS sendiri, itu semua kita lakukan. Dari jajaran rektorat atau pimpinan pun selalu mengarahkan untuk teman-teman mahasiswa di UNHAS untuk tetap aktif di dalam ruang kelas, aktif mengikuti pembelajaran sesuai mata kuliah yang diampu, dan harus juga aktif ataupun kritis di luar ruang kelas, baik itu di organisasi yang telah disiapkan ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Karena UNHAS sendiri ingin mahasiswa, mahasiswi, lulusan Universitas Hasyim Asyari menjadi penerus bangsa dan negara yang baik, penerus bangsa dan negara untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Menurut Bapak sendiri, apakah organisasi yang ada di kampus sudah memberikan manfaat untuk kampus kita sendiri? Pandangan kami, ya, organisasi yang
dalam naungan Warek 3 yang diimplementasikan oleh BEM, baik BEM pusat maupun BEM fakulti dan prodi, sudah bisa meskipun tidak optimal, tetapi bagaimanapun itu sudah memberikan gift terhadap universitas. Tapi tidak ada gading pun tak retak, tapi pasti itu. Itulah satu kehidupan. Nah, di situ kita akan sinergis untuk terus saja untuk periode-periode berikutnya akan lebih optimal untuk mensinergiskan pemikiran dari Warek dan juga diimplementasikan oleh BEM sebagai eksekutif daripada pikiran-pikiran Warek. Oke, dengan itu untuk merealisasikan daripada mutu UNHAS itu sendiri, University of Pesantren and Entrepreneur ini, maka melalui BEM itulah kita akan mengklasifikasikan sebagai pesantren. Maka kita akan mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan pemahaman, pembacaan, dan pengkajian terhadap kitab-kitab klasik. Maka akan kita identifikasi. Maka akan kita fokus di situ sesuai dengan bidangnya, yang mana mereka yang punya kemampuan dalam kajian klasik akan kita drill terus. Kita siapkan menjadi Syuria NU dan kita siapkan untuk menjadi MUI ke depan. Jadi di samping itu ya, kita juga tidak melupakan karena UNHAS ini dikelilingi oleh pondok-pondok dan sudah masyhur bahwa dari UNHAS dan Tebuireng ini banyak meraih juara-juara dalam Hifdzul Quran, Syarhul Quran, dan Tafsir Quran. Kita juga akan membina, mengklasifikasi, mengidentifikasi dari mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan itu. Akan kita godok, tidak hanya dia itu lafadzan saja, tapi juga makna, wahukman, hukumnya, dan wahikaman. Kedepan harus hikaman. Hikaman ini adalah dalam aspek sains dan teknologi. Sesuai dengan UNHAS ini, UNHAS berbeda dengan universitas lain. Saya tidak menyebut universitas, tapi yang jelas berbeda. Karena UNHAS ini, ontologinya ini, kalau dalam filosof of science, ontologinya ini adalah pemikiran Hadrat Hasyim Asy'ari. Maka Islamic studies atau dirasah Islamiyah, kajian-kajian Islam ini harus masif di UNHAS ini. Dan kalau kajian-kajian ini sudah masif, maka harus diinteraktifkan menjadi UNHAS ini. Di samping kajian Islam studies juga sains teknologi dan kontemporer. Jadi kita sinergiskan di situ. Kita sinergiskan sesuai dengan nama UNHAS. Jadi bagi anak-anak yang dalam aspek Hifdzul Quran. Di samping itu, jurnalistik kita tekankan bagaimana mahasiswa melalui UKM, melalui BEM ini, UKM jurnalistik ini masif untuk mengeksplor pemikiran-pemikiran funding fathernya Tebuireng dan UNHAS ini, jurnalistik aktif di sini. Dan juga di UNHAS ada Ma'had Al-Jam'ah. Jadi Ma'had Jam'ah ini sebagai basic atau tempat center of nanti akan melahirkan civilization ini, akan merealisasikan dari hidup pesantren itu, akan kita godok di sana. Makanya mahasiswa yang masuk di UNHAS ini kan multi, mulai dari tingkat yang paling awal sampai ke excellent. Tetapi UNHAS ini ada standarisasi
untuk real pesantren ini dalam ranah yang paling bawah melalui gerakan BEM dan UKM harus mampu standarisasi. Kalau katakan hafal juz amma, bisa tahlilan, bisa imami, bisa khutbah, ini sebagai standarisasi yang paling bawah. Jadi jurusan IT, fakulti IT, fakulti engineering, ekonomi, ini basic bawah dari pesantrennya itu harus juz amma, bisa khutbah. Suatu saat mereka-mereka ini jadi seorang profesional, maka harus disanggulnya juga ilmu-ilmu keustadan atau kekiaian atau kepesantren. Dan disitulah itu dari grade yang paling bawah. Grade yang dua, mahasiswa melalui organisasi tadi bisa menguasai standarisasi kitab Fathul Qorib, kitab yang Fathul Qorib. Dan yang paling atas adalah yang mumtaz ini, inilah yang kita siapkan, memahami Fathul Mu'in dan Fathul Bab, dan ini yang kita siapkan untuk menjadi tadi syuriah dan mu'ih dari berbagai daerah sampai ke pusat. Di UNHAS juga ada istilah UCC, ya, UNHAS Career Center. UNHAS Career Center ini adalah ketika sudah wisuda melalui warek tiga ini tidak melepaskan anak ini sudah keluar tidak, tapi ada UC UNHAS Career Center mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang mau keluar ini kita fasilitasi, mau kita magangkan. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini kita magangkan di Jawa Barat, nanti itu ada juga kita fasilitasi untuk melanjutkan S2. Kita fasilitasi juga untuk informasi tentang beasiswa. Kita fasilitasi juga yang bagian pendidikan, kita MOU dengan Tebuireng yang mempunyai PON 11 cabang atau 13 cabang, kita job-jobkan di sini. Jadi ini sudah ada pembagian ini, tetapi hal ini tetap kita komunikasi dengan organisasi BEM dari atas dan bawah, bukan yang khusus. Kami menghimbau kepada mahasiswa UNHASI, khususnya KPI, untuk tetap aktif, progresif, dan inovatif untuk menyuarakan value of divinity and humanity, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, melalui motto UNHAS, the real university of pesantren and entrepreneur. Orang yang aktif dulu, orang yang diam itu menjadi emas, tetapi sekarang yang aktif, dinamik, mengekspresikan mutu UNHAS, itulah yang akan menjadi emas. Salam komunikasi. Oke, kembali lagi bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan ini bersama Bapak Mifrohim selaku Wakil Rektor 3 dan Mas Guntur selaku Presiden Mahasiswa. Nah, bicara mengenai organisasi kemahasiswaan, itu dukungan apa sih dari kampus untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa? Itu seperti apa? Oke, mengenai organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Hasyim Asyari, telah banyak dukungan yang diberikan dari pihak kampus ataupun pihak pimpinan, baik itu dari segi moral ataupun materi. Di setiap event yang ingin diselenggarakan teman-teman atau program kerja yang ingin diselenggarakan, tentunya berdasarkan pertimbangan ataupun nasihat masukan dari para jajaran pimpinan terkait alur nantinya program kerja tersebut atau event tersebut. Kemudian setelah mendapatkan pertimbangan dan masukan-masukan dari pihak pimpinan, yang memiliki kebijakan
untuk memperizinkan teman-teman melaksanakan program kerja akan diizinkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya teman-teman pun akan diberi asumsi atau asupan dari segi materi ataupun segi keuangan. Di sini pihak kampus Unhas hingga selama ini bisa dikatakan telah baik dalam segi moral ataupun materi dukungan dari pihak pimpinan kepada pihak organisasi mahasiswa. Namun kita sendiri juga tidak boleh melupakan sebenarnya banyak dari teman-teman yang masih berkeluh kesah tentang dukungan tersebut. Acapkali pihak kampus mungkin lebih sering menuntut kami sebagai pengurus organisasi. Namun ketika kami punya tuntutan atau apa yang menjadi keinginan kami, itu seringkali tidak seluruhnya secara maksimal dipenuhi. Tetapi untuk sampai saat ini, baik dari pihak kampus ataupun pengurus Ormawa yang ada di wilayah Universitas Hasyim Asyari, alhamdulillah telah bersinergitas atau bersinergi. Hubungan antara kedua belah pihak telah berjalan. Begini. Nah, kalau menurut Pak Mip sendiri, dukungan dari kampus untuk kegiatan mahasiswa itu seperti apa? Oke. Kita memberikan dukungan baik moral atau material ya. Dari juga moral juga kita rangsang kepada terhadap BEM dari pusat dan juga bawah dan juga UKM. Bagaimana kalau kita mengharapkan dana dari rektorat sangat minim sekali. Dengan program yang begitu banyak, fenomena dinamika kehidupan yang begitu cepat luar biasa, dengan dana yang begitu itu tidak bisa. Tetapi kami mengharapkan kepada UKM dan juga BEM ini kreatif, itu tadi yang saya katakan, progresif, kreatif, dan inovatif. Bagaimana program itu bersifat produktif, tidak konsumtif. Jadi istilahnya kita knowledge, pemikiran kita itulah yang harus kita deskripsikan, kita rumuskan menjadi sebuah proposal. Dan itulah kita mitrakan, bukan kita meminta kepada perusahaan-perusahaan, tetapi kita mitrakan, dari ide itu kita mitrakan. Sehingga kita melakukan MOU, aktivitas-aktivitas itu nanti akhirnya produktif. Produktif kepada masyarakat, baik secara produktif secara knowledge keilmuan juga produktif secara finansial. Itu harapan kami. Dan itu kami mengharapkan mulai dari pertama itu bagaimana kita harus itu harus punya pemikiran yang baru. Maka pemikiran baru itu melalui interaktif atau baca. Dan itu harapan kami. Jadi sebenarnya masih belum maksimal ya. Setiap UKM sebenarnya seperti UKM tahfidz itu harus, target saya itu harus seminar nasional. Target saya itu kan begitu. Seperti pecinta alam, bagaimana kita seminar nasional pecinta alam. Jadi mendatangkan sehingga memberikan informasi lingkungan yang hijau, kering, off. Itu harapan kami. Jadi alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Dan mahasiswa melalui UKM juga sering mendapatkan juara-juara baik regional dan juga nasional. Dan insya Allah ini nanti akan ikut ke Aceh, kontingen antar universitas baik swasta dan negeri nanti ke Aceh. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari saudara Guntur bisa sedikit menjelaskan permasalahan yang sering timbul di organisasi kampus itu sendiri. Pastilah ada kan? Itu jadi coba sedikit berbagi. Bagaimana? Banyak keluh kesah ya teman-teman
organisasi mahasiswa sampaikan kepada saya selaku mungkin penyambung lidah untuk ke pimpinan. Banyak poin ketika berbicara problem. Mungkin teman-teman acap kali berbicara dana yang kurang, dana yang tidak sesuai dengan tuntutan. Kurangnya apa? Kurangnya penghargaan ataupun apresiasi yang diberikan dari pihak kampus untuk pengurus organisasi mahasiswa, baik itu di tingkat UKM ataupun di tingkat BEM ataupun HMP. Kemudian acap kali teman-teman mahasiswa yang masuk organisasi tidak sepenuhnya paham tentang organisasi. Itu adalah big problem kita yang kita alami. Jadi seakan-akan teman-teman hanya ikut alur saja, hanya yang penting saya bertugas sesuai dengan job saya. Dan namun hakikat organisasi yang sebenarnya mereka belum paham. Jadi ini menjadi PR bersama. Karena majunya kampus bukan hanya ditentukan dari mahasiswa, bukan ditentukan dari dosennya saja. Tetapi ketika memang sebuah perguruan tinggi itu ingin berkembang, ingin maju, berbagai pihak yang ada atau yang berkaitan memang harus saling mendukung, harus saling berkesinambungan. Baik itu pengurus ormawa ke jajaran pimpinan, baik itu dari mahasiswa ke pihak dosen. Ketika semua pihak atau semua lini telah berkaitan, peluang untuk perguruan tinggi itu berkembang akan jauh lebih besar. Nah, di UNHAS sendiri kita masih punya PR besar yang khususnya di lingkup organisasi. Mungkin harapannya untuk kedepannya, masalah-masalah yang terjadi di lapangan dari pihak pimpinan mau menengok, mau melihat bagaimana kabar kami yang ada di bawah, bagaimana kabar kami yang ada di lapangan, gimana susahnya kami yang mungkin setiap hari hingga larut malam kami menginap di kampus hanya demi kampus kami tercinta, untuk memajukan kampus kami tercinta. Namun acap kali kami dibenturkan dengan birokrasi yang susah, sulit ya? Ya, birokrasi yang sulit dengan prosedur ini itu, biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi PR untuk pimpinan, baik di birokrasi secara administrasi. Tolong kami, memang bimbing kami ketika kami perlu bimbingan, ingatkan kami ketika kami memang salah, tetapi wujudkan harapan kami yang menjadi realita lapangan yang sebenarnya. Itu harapan saya selaku pribadi, agar alur organisasi mahasiswa untuk kedepannya bisa berkembang jauh lebih baik. Baik, kita kan semua tahu ya Pak ya, kalau organisasi itu juga membawa nama baik kampus ya. Lalu apa yang harus kita lakukan UKM itu sendiri supaya menghidupkan lagi gitu organisasi-organisasi yang tadinya mungkin mati suri gitu. Itu bagaimana menurut Bapak supaya organisasi itu bisa timbul lagi, muncul lagi lah. Biasanya ada biasa ya, dalam UKM itu ada yang bagus, ada yang tengah-tengah, ada yang mati. Biasanya yang mati ini top leadernya ini kadang-kadang tidak mampu berhadapan dengan dialektika organisasi sehingga frustasi selesai. Itu biasanya begitu. Oleh sebab itu maka kami mengharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang masuk di UKM, maka memilih leader itu harus rasional, jangan apa itu kepentingan politik ya, tetapi rasionalitas. Layak nggak ini jadi top leader? Jadi itu yang menentukan ketangguhan leader itu, top leader di dalam UKM, itulah yang menentukan. Bisa dalam proses perjalanan organisasi itu kan benturan, ketersinggungan dengan kawan, sama sebagaimana yang kita alami. Tetapi ketika kita dihadapkan kesukaran itu akan membentuk kedewasaan kita. Kalau kita dikasih duit saja kan tidak kreatif,
Jadi krisis finansial itu bagaimana menjadi barokah, tidak menjadi azab. Kadang-kadang orang jadi berpikir seorang negarawan, negarawan itu kalau ada persoalan yang kecil itu dianggap tidak ada, persoalan besar dianggap yang kecil. Jadi seorang yang tidak punya tipologi pemimpin, ada persoalan kecil dibesar-besarkan. Nah ini saya harapkan kepada Pak Peter, Anda akan berhadapan dengan persoalan lebih rumit lagi. Tetapi ini adalah masa di kampus, ini adalah suatu masa yang sangat berharga untuk kita manfaatkan menjadi seorang, disiapkan menjadi seorang leader. Jadi itu bagaimana founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana Father Shashim mulai dari zero menjadi hero, itu kan itu adalah pemikiran, bukan karena finansial. Jadi pikiran itulah akan memproduk finansial itu. Jadi kita tetap akan menghidupkan, kita panggil ketika yang ketuanya sudah tidak siap, ya kita harus panggil. Jadi kita akan berusaha, tetap kita akan memonitor, kita hidupkan ya. Kembali, mudah-mudahan ini sebagai sebuah langkah-langkah lebih bagus lagi. Terima kasih. Untuk tadi kan kita bicara dari awal gambaran tentang organisasi, manfaat organisasi, sampai permasalahan-permasalahan. Apa sih harapan dari Pak Rohim dan Mas Gun, Pak Mip dan Mas Guntur untuk kedepannya organisasi ini? Mungkin dari Pak Mip. Harapan kami dari Urmawa di UNHAS ini menjadi benteng, membenteng dan merupakan sebuah tempat untuk ilmu hafadzah, melestarikan dan mengembangkan bakat dari mahasiswa yang sudah ada job. Kita welcome ya. Nah, siapa saja yang mempunyai kesekilan ini, kita persilakan. Yang Banjari kita persilakan. Yang jurnalistik kita persilakan. Yang tahfidz, yang kajian klasik kita persilakan. Sehingga anak-anak nanti itu disiapkan dia di samping sarjana juga mempunyai kesekilan tadi. Sekarang dalam dunia kerja ini tidak hanya dituntut sarjana, tetapi bagaimana communication skill. Terus ada kelebihan profesionalisme dari bakat itu tersendiri. Jadi harapan kami melalui organisasi akan memberikan gift terhadap mahasiswa ini untuk ke depan, dan juga memberikan gift kepada universitas. Karena selepas keluar dari UNAS ini tidak selesai. Di dalam aturan manusia itu ada threshold. Jadi kita identifikasi yang keluar-keluar itu apakah menjadi strategis, menjadi pemimpin, atau menjadi sebaliknya. Itu merupakan satu kredit untuk menaikkan dan menurunkan organisasi. Oleh sebab itu kita punya tanggung jawab, benar-benar harus kita bina sesuai dengan bakat melalui Urmawa. Oke, Mas Guntur, harapan organisasi? Ya, harapannya tentu ada dua poin. Yang pertama untuk pengurus organisasi mahasiswa itu sendiri, dan untuk jajaran pimpinan selaku payung tertinggi dari aktivitas mahasiswa. Nah, untuk teman-teman pengurus organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Hasyim Asyari, yang pertama, perbanyak literasi dan perbanyak relasi. Itu adalah poin penting atau poin inti ketika menjadi seorang organisator. Nah, dari situ ketika teman-teman banyak membaca, banyak pengetahuan yang tentunya bakal teman-teman dapatkan. Kemudian relasi adalah kunci penting. Orang pintar ketika
dia tidak memiliki hubungan sosial yang baik, seakan percuma kepandaian yang ia miliki. Kemudian untuk jajaran pimpinan, mungkin juga dua poin juga biar adil. Mohon dengarkanlah kami dan mohon lihatlah kami. Mungkin dari situ bisa menjadi tolak ukur apa yang sebenarnya kami rasakan, apa yang sebenarnya kami alami saat ini. Dan tentunya tidak hanya didengarkan dan tidak hanya dilihat. Dari mau mendengarkan dan mau melihat keadaan kami, harapannya ada sebuah tindakan yang signifikan agar ada sebuah proses atau perkembangan yang tidak melulu seperti ini. Mungkin itu saja, perbanyak literasi, perbanyak relasi, mohon dengarkanlah kami, mohon lihatlah kami. Baiklah, terima kasih untuk Bapak dan Saudara Guntur. Dan pemirsa, terima kasih telah mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus ikuti program Talkshow KPI untuk pembahasan-pembahasan penting lainnya. Kurang dan lebihnya, saya Indah Pratiwi. Dan saya Fajrul Mala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.